Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman dan sobat ngarit semuanya. Ketemu lagi dengan saya di channel Aan Suryaman, channel yang membahas tentang seputar dunia pertanian dan ternak kambing. Pagi ini kita habis ngarit teman-teman, ini ya persiapan H-1 lebaran ini. Dan untuk hari ini kita ngarit banyak ya, karena untuk persiapan lebaran, jadi besok sudah ada stok untuk pakan kambing teman-teman. Hari ini kita ngarit banyak sekali ya jenis tanaman untuk pakan kambing ini teman-teman. Ini tadi habis ngarit ya, ini ada jolali. Untuk jolali tadi ngarit kurang lebih sekitar 3 bentel teman-teman ya. Dan ini ada kaliandra, dan ini ada juga dampul teman-teman ya. Dan untuk stok 3 hari ke depan teman-teman, ini ada daun nangka ya. Ini kemarin ngarit sekitar 4 bentel ini. Jadi ini untuk 3 hari ke depan ini dilayukan dulu. Ini kalau kering itu kambing sangat suka sekali ya. Dan di video sebelumnya sudah pernah saya review untuk bentuk tanaman daun nangka ini. Kurang lebih ini ada sekitar 7 bentel teman-teman ya, untuk stok hari raya ini. Dan saya sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun depan ya. Semoga kita selalu diberikan rezeki, kemudahan dan kelancaran dalam berbagai aktivitas dan usaha. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya untuk vlog hari ini, karena ini mau berlanjut bersih-bersih dan persiapan menghadapi lebaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.